Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Ini kenapa ya? Kok saya jadi mikirin Kobay Peot? Hai, saya Stan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Anaknya Teh Tuti lucu ya, Kang? Iya, saya jadi ingat sama Ronaldo. Maaf, Kang. Ronaldo. Iya, Ce. Anak saya. Kang Idan punya anak? Alhamdulillah, punya. Kok saya tidak pernah lihat anaknya Kang Idan? Oh, dibawa sama emak. Orang-orang Ciraos teh, kalau manggil emak teh, wairah. Maaf, Cetina teh kaget saya punya anak? Enggak, Kang. Kalau Cetina? Saya belum punya anak. Hai. Teh Ratna. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Lagi di luar, Teh. Di luar di mana? Di teras. Maksud saya lagi di luar rumah. Abis nengokin Teh Tuti melahirkan. Teh Tuti? Siapa? Istrinya Kang Kusoy. Kang Kusoy siapa? Suaminya Teh Tuti. Ampun, kamu Matina malah dibolak-balik. Maaf, Teh. Maksud saya orang Ciraos. Dari tadi Teteh mikir, apa namanya ya? Iya, Ciraos. Tina, besok Teteh berangkat. Berangkat kemana, Teh? Kamu mah, ke Ciraos, atuh. Besok? Iya, besok. Kamu gak suka ya Teteh kesana? Kamu lagi sama siapa? Kang Idan. Iya, Teh. Saya lagi sama Kang Idan. Ampun, kamu mah, Tina. Ya udah, Teteh cuma mau kasih tahu itu aja. Tina, kamu jangan kasih tahu Kang Alo ya kalau Teteh besok berangkat ke Ciraos. Iya, Teh. Emangnya Teteh tahu Ciraos? Ya tahu, atuh. Tadi aja sempat lupa namanya. Ciraos itu kan kantornya Ciyoyo, kan? Dulu kan Teteh pernah sekali itu ke kantornya Ciyoyo. Tapi sekarang udah berubah apa belum ya? Ah, tapi lihat besok aja lah. Ingat ya, jangan kasih tahu Kang Alo. Iya, Teh. Kamu mah iya-iya aja. Ya udah, Teteh mau lanjutin kerja nih. Teteh lagi mupukin tanaman. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok? Begitu katanya, Kang. Maaf, Cetina. Kakaknya Cetina marah gak ya kalau saya sama... Astagfirullahaladzim. Kok saya sama Cetina? Maaf. Teh Ratna orangnya baik, Kang. Nanti kalau Teh Ratna udah kenal Kang Idan pasti suka. Ayo. Nih Babe kagak nelponin Potina emang? HP-nya dari tadi sibuk terus. Hah, masa? Be, di berhenti nih Potinanya tahu nih. Tahu kalau Babe itu bakalan nelponin terus, makanya disibuk-sibukin. Biar kagak bisa ngangkat teleponnya Babe. Inap. Ayo aja terus tawa.
Aduh, kesian banget. Aduh. Itu urusannya si Sultan bagaimana? Laki lu udah tahu belum? Gimana, Ming? Tadi di sini Pak Ustadz RW bagi-bagi kertas. Ya kenapa kamu tidak ikutin? Saya mau lapor Pak Ustadz RW dulu. Dicari. Siap, Pak Ustadz RW. Kaming. Astagfirullahaladzim. Maaf, maaf Pak Ustadz RW, maaf. Assalamualaikum. Kamu mau kemana? Cari Pak Baskoro, Pak Ustadz RW. Saya ikut. Oh siap, silakan Pak Ustadz RW. Siap, siap. Jalan. Siap. Cek. Sayurnya mau dibikin sekarang apa nanti, Cek? Terserah kamu. Ini kenapa ya? Kok saya jadi mikirin Kobay Peot? Cuyo nyampe mana lagi? Katanya suruh jemput di sini. Cok! Cok! Sini! Ya, Cok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu senyum-senyum? Cucu gak senyum, Cok. Itu senyum? Enggak, Cok. Cuk, mau mulai gimana? Cuk! Mang Ule baik-baik aja, Cok. Maksud Cece, Mang Ule ngapain? Ya pas Cucu mau kesini mah tadi dia lagi di dapur. Batik. Memangnya kenapa kalau saya pakai batik? Ya aneh aja, Mang Ule. Aneh-aneh. Saya... Maaf. Mang Ule, saya heran sama Mang Ule. Udah tua atau malu? Kalau bicara jangan sembarangan, Es. Siapa yang sudah tua? Ya Allah. Siapa yang udah tua? Ya Mang Ule. Udah naksir sama cerita, sekarang naksir sama Bu Yoyo. Memangnya saya salah kalau naksir Yoyo? Ya salah, Bu Yoyo itu bos, direktur. Es, memangnya kamu nggak tahu, di luaran sana banyak karyawan yang nikah sama bosnya. Iya, tapi bukan Mang Ule. Ingat umur Mang Ule, malu. Kamu iri kalau saya naksir Yoyo? Siapa yang iri? Saya teh malah kasihan sama Bu Yoyo. Gara-gara Mang Ule, Bu Yoyo jadi susah. Ampun kamu, Is. Ngajarin yang tuaan. Sadar, Mang Ule. Ampun, Is. Memangnya... Mang Ule! Maaf cerita, maaf. Is cari gara-gara terus ini. Ya udah, untuk bisa ngomel ini Cece semalam nggak datang ke rumahnya. Cece mau nggak kasih tahu Cucu, tau gitu kan Cucu yang ke rumah Entut. Ya ampun Cucu, nggak kepikiran, udah keburu panik Cece. Berarti sekarang kita
kantor apa ke rumah Antut? Ke rumah Pak Ustadz. Cece mau ngomong sama Pak Ustadz kalau Cece udah gak sanggup sama Mang Ule. Kalau bukan gara-gara Pak Ustadz yang nyuruh Cece terima Mang Ule kerja di kantor, Cece udah pecat dari kemarin-kemarin. Astagfirullahaladzim, emang Cece gak sedih? Kamu mau Cece pecat? Astagfirullahaladzim, enggak Cece. Cece pecat bener nih. Enggak Cece. Yaudah ayo ah. Ngomong Pak Ustadz. Ya yaudah sekarang. Nanya mulu. Heh. Bu Yoyo kan dari tadi belum datang Mang Ule. Tidak kasih tahu kenapa? Sakit barangkali atau? Oh, kalau soal itu Mang Ule bisa langsung aja tanya ke Bu Rita. Bu Rita kan sekretarisnya Bu Yoyo. Saya nggak enak. Nanti cerita kecewa karena saya nggak nerusin hubungan sama dia. Kenapa kamu senyum? Gak apa-apa, boleh gak apa-apa. Ampun kamu, Rus. Tolin sama yang tuaan. Bang Uli mau kemana? Mau tahu aja. Kamu jaga yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nonya Kang ya. Terima kasih Kang Aceng. Kang Idoi. Kang Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Saya enggak apa-apa, Kong. Udah sok aduh kalau kalian mau pulang pulang aja. Benar. Kita pulang, Doi. Ini Sultan bagaimana tuh, Kong? Jenap bener, Doi. Nanti jadi gini, kalau misalnya Jennifer pulang, kamu bilang sama Jennifer, ajak Sultan main ke rumah. Ke rumah saya apa ke rumah kamu? Ke rumah kamu, Doi. Biar kamu kenal sama Sultan. Oh. Iya, Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Tio mana, Tio, Cek? Pulang kampung. Kamu mah, Ceng, Ceng. Tio lagi ke bengkel, Ceng. Ya udah, kamu susulin sana lagi, betul-betulin angkot dia. Aceng mah emosian terus, Kum. Saya takut dia stroke aja. Nanti kita-kita juga yang repot. Iya, iya, Kum. Assalamualaikum, Ceng. Assalamualaikum, Ceng. Emang, emang, emang. Babi jadi kangen. Babi mau ke sono, ah. Beh, tapi kalau kangen ngapa jadi bolak-balik gitu sih? Bolak-balik ngapa gimana sih lu? Ya, Babe. Nih ya, kalau Babe kangen sama Nyasaroh, nih ngapa kemari? Udah di rumah aja, pan rumahnya dekat. Jenap, Jenap. Neng Tina, Neng Tina. Oh, Neng Tina. Kirain Nyasaroh, Nyasaroh. Ampun, gua melunap. Babe yeah. Mau ke rumah Neng Tina. Babe mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keburu pulang dah laki lu. Waalaikumsalam, Bang Idoi. Ada Babe. Udah buru. Ayo. Siap, Be. Aduh. Berisik sih lu. Udah dah. Babe mau ke rumah. Ih, tak dulu, Be. Nih Bang Idoi baru datang. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Iya, yeah. Be. Ngobrol. Ya, riang dah. Duduk. Terima kasih, Nap. Iya, iya. Udahlah, Babe. Udah. Kalau gitu saya teh minta maaf nih, Be. Kelamaan ya nungguin saya, Be. Beneran Bang Doi, Babe sampai kangen. Masa? Iya. Iya, Be.